Buat apa? Sudah dari kemarin, ibu-ibu hanya lihat acu, wajan, periuk, kompor. Mereka bisa nikmati sunset di Nemrala. Hilang? Ya, setelah acara kita kemarin yang padat dan banyak menyita tenaga, hari ini, sore ini kita ajak ibu-ibu dan anak-anak untuk refreshing karena beberapa hari ke depan sebagian besar dari mereka akan kembali. Oke, kita lanjut. Ban. Lanjut. Terame. Mudah-mudahan waktu masih cukup. Ini sudah jam 3 lewat. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di pintu gerbang Nemrala. Kita masih tunggu dua mobil dari belakang. Ya, di sini jalan masuknya banyak. Oke, kita lihat sini. Jadi kita ikut yang di samping gereja Immanuel. Gereja juga bagus. Oke. Sini tempat parkirnya cukup luas. Jadi salah satu pilihan kalau teman-teman ke sini ya bisa lewat samping gereja Immanuel, kemudian turun ikut sampingnya sampai di pantai. Karena di ujung sana juga ada spot foto yang bagus, ada salah satu pohon kelapa yang miring yang biasanya dijadikan tempat untuk foto-foto dengan latar belakang pantai dan sunset. Oke. Muka tidak jelas. Oke, kita sampai pantai Nemrala. Oh, pas air surut. Keren. Ya, jadi sore hari ini kebetulan air lautnya sementara surut. Jadi anak-anak juga bisa bermain di pantai Nemrala ini, pantai pasir putih ini, dengan lebih leluasa. Oke, suasana hari ini sangat cerah. Walaupun di ujung sana ada sedikit mendung, namun cuaca hari ini keren. Ya loh teman-teman, jadi sore hari ini kita ada di Pantai Nemrala. Jadi ceritanya kemarin kita ada acara Hut Brimob. Jadi ibu-ibu yang dari Kupang datang semua ke Rote. Rencananya besok sudah ada yang kembali, lusa sudah ada yang kembali. Jadi kita punya waktu hari ini dan besok. Jadi kita ajak ibu-ibu jalan-jalan karena sudah dari kemarin sampai tadi pagi. Ibu-ibu hanya lihat acu, wajan, periu, kompor. Jadi sore hari ini kita ajak ibu-ibu biar mereka bisa nikmati sunset di Nemrala. Yeah. Biar refreshing. Oke. Okay. Ren. Ini baru jam hampir jam 5.
sedikit lagi sudah sunset. Oke, kita nikmati Pantai Nembrara. Itu buat apa tuh? Buat apa tuh? Istana. Wih, mantap. Ada besar tadi tuh. Oh, ini ikan. Di sini. Ini dia. Wah, ada buah. Ada semati. Imam, imam kemana? Hilang. Sudah tahu. Di mana tadi? Ada cari? Tadi jalan kemana? Ada ranger merah, ketinggal ranger pink. Sudah sunset. Sedikit sudah sunset. Terlambat wahai. Kita pindah spot. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa dapat sunset. Kita ke gereja apa? Gereja yang modelnya seperti kapal. Pernah kita ke sana, tapi kita ajak ibu-ibu ke sana. Mudah-mudahan masih bisa dapat sunset. Jadi ini dia teman-teman, gereja yang berbentuk kapal di Oenggau, Rote Barat. Keren. Kalau kemarin tidak ada, kali ini ada, harus minta izin dulu. Oke. Bapak. Halo, Mister. Yes. Yes. Masih dapat sedikit. Ini sunset di sana. Oh, masih dapat. Wah, dapat sedikit nih. We'll be right back.
akhirnya kita dapat sunset di sana. Tapi kita terpisah dengan yang lain, mereka masih di gereja tadi. Pantai keren. Teman-teman, di sana sunsetnya sudah turun. Tapi kalau kita ke sebelah, di sana bulannya sudah muncul. Keren. Pantainya pasir putih. Ya, terima kasih sudah mengikuti cerita kita sampai sore hari ini. Besok kita ada masih kegiatan jalan-jalan lagi. Jadi sampai bertemu lagi di video berikutnya. Thanks for watching and bye.